Halo guys, selamat datang kembali di Andrea Sparky Channel. Destinasi wisata di seputar Pelabuhan Merak identik dengan wisata pantai yang cukup memukau. Selain itu, juga memiliki pemandangan yang cukup mempesona. Kali ini, saya berkunjung di Hotel Merak Beach, salah satu destinasi wisata di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Bagi Anda yang tidak ingin menginap, biaya tiket masuk untuk menikmati pemandangan sore di Pantai Merak, biaya cukup terjangkau hanya dengan Rp20.000 saja. Anda bisa menikmati pemandangan Pantai Merak, Cilegon, Banten. Pantai ini memiliki pemandangan yang cukup indah dengan background kapal-kapal feri Roro penyeberangan Merak Bakahuni. Selain itu, pada sore hari Anda bisa menikmati keindahan sunset yang cukup mempesona. Selain pemandangan panorama bahari yang cukup indah, Pantai Merak Beach Cilegon memiliki ombak yang cukup landai. Akses menuju tempat wisata Pantai Merak ini pun terbilang cukup mudah. Di Pantai Merak Beach, fasilitas yang tersedia pun cukup lengkap, seperti musola, toilet, ruang ganti, serta wahana air seperti banana boat serta pelampung untuk berenang. Pantai yang landai dan air yang jernih serta ombak yang sangat kecil membuat pengunjung betah berlama-lama bermain di area Merak Beach. Bagi yang ingin menginap di Hotel Merak Beach, hotel ini menawarkan beberapa ruangan yang cukup terjangkau. Selain itu, pintu kamar hotelnya menghadap langsung ke lautan luas, sehingga jika di sore hari akan mudah melihat sunset dari kamar hotel. Bagi Anda yang ingin menikmati makanan dan minuman, cafe shop juga tersedia di sini. View lautan dan kapal feri yang sangat keren dari kejauhan menambah pemandangan semakin eksotis. Selain itu, tempat ini pun juga sering digunakan dalam berbagai macam acara seperti ulang tahun, buka puasa bersama, dan lain-lain. Baik, terima kasih guys, sampai bertemu di video Andrea Sparky selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.